Puluhan warga dari Kebumen dan Cilacap, Jawa Tengah berkesempatan mendapatkan operasi bibir sumbing gratis yang didukung oleh Smile Train Indonesia dan juga operasi katarak gratis yang merupakan dukungan dari para pahlawan kebaikan MNC Peduli. Masyarakat bersyukur bisa mendapatkan operasi bibir sumbing dan operasi katarak gratis di tengah kondisi sulit saat ini. Bantuan dari MNC Peduli, Smile Train, dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong sangat berarti bagi kami. Karena dengan bantuan operasi gratis ini, alhamdulillah anak kami bisa berpenampilan lebih sempurna. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga mendapatkan penghargaan apresiasi dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong atas kepeduliannya kepada masyarakat prasejahtera melalui pelaksanaan bakti sosial operasi sumbing, hernia, dan katarak untuk masyarakat Kebumen dan sekitarnya. Dari kami, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada MNC Peduli, Yayasan Jalinan Kasih, atas bisa kerjasama yang baik dalam terselenggaranya acara kegiatan baksos pada kesempatan kali. MNC Peduli terus bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit untuk memberi layanan operasi gratis seperti hernia, katarak, bibir sumbing, dan lain-lain, karena ini yang dibutuhkan masyarakat secara luas, dan maka dari itu kami terus meningkatkan layanannya dan kerjasama tersebut. Bagi warga yang membutuhkan operasi katarak gratis di RS PKU Muhammadiyah Gombong, dapat mendaftarkan diri melalui telepon atau pesan WhatsApp. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Artoyo, iNews, melaporkan.